Di LPC di diimplementasi diimplementasi aja belum. suara-suara uh, itu ada. Kalau ingin mencari kesalahan itu bukan kesalahan orang Aceh, itu kesalahan Jakarta tidak diimplementasikan. Di, di Kalau kewenangan itu diberikan, dak baby dana untuk li. Misalnya kewenangan laut itu ikan-ikan laut itu tidak boleh diambil lagi, harus dikembalikan ke Aceh. Misalnya kewenangan bandara, pelabuhan uh, udara, kewenangan hutan, kewenangan tanah, tanah Tan. dengan sertifikat aja udah ha, udah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya, Siti Aminah, di channel PTM, tepatnya di episode ke-70 tahun ketiga edisi Kamis 20 April 2023. Bagi rekan-rekan yang -rekan belum -rekan subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik, rekan PTM, kita masih membahas soal revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang ditandatangani di Helsinki ini ada produk. Produk politik dari uh, antara GAM dan juga NKRI. Kita masih uh, menarik membahas ini karena uh, pro dan kontra di tengah masyarakat kita masih terus membahas soal perkembangan revisi UUPA dan bagaimana nasib rakyat Aceh nanti ke depannya, Kali ini kita akan angkat tema tentang revisi UUPA, mimpi rakyat Aceh kandas di tangan DPR Aceh. Bersama narasumber kita, Mbak Bang Muklis Mukhtar SH. Beliau adalah anggota tim revisi UUPA. Assalamualaikum Pak Muklis. Assalamualaikum apa kabarnya nih pak? baik baik terima kasih pak sudah hadir nih uh, undangan pe terkait tentang isu krusial kita hari ini tentang revisi UUPA, mimpi rakyat Aceh kandas di tangan DPR Aceh tapi beliau juga uh, anda juga sebagai tem tim revisi UUPA nih pak ya yeah. nah ini bagaimana nih mekanisme perjalanan awal revisi UUPA dulu nih pak Inggris uh, sebenarnya kalau menurut sejarah uh. Uh, revisi UUPA ini berawal dari hak inisiatif DPR RI. Kemudian diberitahukan kepada DPRA bahwa DPR RI ingin e, merevisi UPA dengan alasan ada beberapa pasal yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Berarti bahasanya penyesuaian dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian e, karena salah satu pasal dalam UPA berbunyi kalau ada rencana perubahan UPA maka harus mendapat pertimbangan dan e, konsultasi dengan DPR maka muncullah e, komunikasi antara DPR RI dengan DPR RI Jadi yang berambisi di sini DPR RI? DPR RI, usul inisiatif sedangkan yang diminta ke DPR dan akan kita cerita nanti adalah draft revisi Oke, ya, okay. bukan bu amandemen ya berbeda ya. Bukan, bukan revisi. Revisi. Pasal-pasal uh. apa yang direvisi ini, uh, Pak uh, Muklis? Karena uh, dari ragam ya kita lihat di media sosial ada kontra juga beberapa pasal terkait tentang revisi UU PA yang memang nanti mengancam atau terkesan dibodohi seperti itu. Uh, pada tahap awal kan uh, DPR RI menyuratin DPR dengan beberapa pasal yang rencana direvisi karena penyesuaian dengan beberapa putusan MK, kan kemudian eh, DPRA, eh berdasarkan aspirasi yang berkembang yang berkembang selama ini, hmm. eh, kan ada suara-suara yang menyatakan eh, memperkuat kewenangan penyesuaian dengan eh, eh, MOU, hmm. kemudian juga eh, perpanjangan dana osus, hmm. ya, kan ha. maka hmm. eh, DPRA atas permintaan itu mengambil inisiatif membentuk tim pada yang 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 pertama tim pertama saya masuk masuk pada tim pertama juga masuk kepada tim kedua tim ketiga dan tim keempat nah, kemudian coba kami sisir kalau memang untuk memperkuat uh, uh, kewenangan itu ada beberapa pasal okay? ada beberapa pasal yang menyangkut tentang uh, ya kalau istilah orang aceh ipulih oleh diman iku okay? Tentang, misalnya, perasa-perasa yang ada dalam UPA tentang diatur, kemudian dalam peraturan perundang-undangan itu kan e, sesudah diberikan kewenangan kepada Aceh, kemudian me mengacu kepada sistem nasional lagi. Nah, maka, kalau menurut hemat kami, ya kan, kebetulan saya ada juga orang hukum, bahkan itu pasal-pasal yang yang merugikan Aceh dan bertentangan dengan Pasal 7 Ayat 1. Oke, yang direvisi itu adalah pasal-pasal yang merugikan Aceh. Iya, yang merugikan Aceh. Itu yang direvisi, ya, 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 menurut hemat kami, tim, ya kan, pasal-pasal yang direvisi itu uh, pertama tentang memperkuat kewenangan, ya kan, uh, termasuk apa-apa saja yang penghambatnya, ya kan, uh, kemudian okay, yang penghambat itu yang berken, uh, bertentangan dengan konstitusi, Yang ya, bertentangan okay. dengan dengan komitmen damai ini sendiri, kan? ya, okay. sebenarnya komitmen damai, uh, M.O.U. itu kan, itu kan pembagian kekuasaan dan pendelegasian kewenangan. Pertama kekuasaan dibagi, kemudian yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah Aceh. Buktinya ada, misalnya tentang kewenangan BPKS Pripo Sabang. Sesudah kewenangan pemerintah pusat didelegasikan kepada pemerintah Aceh, kemudian pemerintah pusat uh, kan menyerahkan aset-aset uh, uh, pemerintah pusat kepada BPKS, termasuk uh, aset-aset uh, pelindung wabak-wabak Sangat, itu kan aset-aset gudang-gudang uh, semua lah. Nah, ya? Itu buktinya. Uh, kemudian, kan uh, dalam hal lain, ada yang terkendala, uh, misalnya dalam soal pertanahan. Pertanahan, kalau mau RUU kan kewenangan Aceh. Tapi sampai hari ini, kan belum belum tuntas. Undang-undangnya uh, sudah ada, kepresnya sudah ada, uh, malah secara teknis lembaganya pun sudah ada, ada dinas pertanahan Aceh. Tapi kewenangan belum ada. Nah, misalnya untuk un, untuk bisa mengurus tanah, untuk bisa mengeluarkan sertifikat, belum ada. Kemudian tambang, kemudian hutan, itu kan kewenangan Aceh. Tapi sampai sekarang kalau ada orang yang berurusan dengan bidang-bidang itu harus mengurus izinnya ke Jakarta. Memang belum dilepas. Oke, okay. tapi ini Anda sebagai anggota tim revisi UUPA tentu sudah memahami kita UUPA itu ada 40 bab. 273 pasal 17 okay. kekhususan dan 7 keistimewaan. Yeah. Nah, dari 40 bab 273 pasal ini berapa persen yang dirubah? Uh, menurut komitmen kan. Ke karena begini, pada tahap awal eh uh, kami kan mencoba uh, menimbang-nimbang tentang rencana revisi ini apakah diterima atau atau tidak. Karena kan di pasal 293 tadi 291 ayat 3 itu menyatakan bahwa apabila ada rencana perubahan itu akan berkonsultasi dan pertimbangan DPR. Apakah ini akan kita revisi atau tidak? Nah, ya. Oke. Okay. maka kita lihat proses perkembangannya selama ini, ya kan? Dimana kendalanya, apa apa persoalannya, kan? Kemudian setelah kami timbang-timbang, saya termasuk orang yang setuju direvisi pertama begini, ketimbang tidak melakukan apa-apa. Oke, apa alasan Anda untuk setuju untuk direvisi? Nah, ini yang harus dijawab karena memang uh, terkait dengan kontra di tengah masyarakat yeah. kita karena tidak ada uh, jawaban yang tegas misalnya dari tim revisi ataupun DPRa terkait kenapa harus direvisi seperti itu karena ada pasal-pasal yang bertentangan dan itu merugikan rakyat Aceh sendiri. Eh, kalau menurut saya kan, uh, saya lebih lebih kepada memperkuat kewenangan. Ya. Misalnya kan, intisari uh, intisari UUPA sebenarnya ada di tiga pasal. Oke, okay, ya. di tiga Kemudian pasal. Kemudian saya juga terlibat dulu ya. Pasal tujuh ayat satu, yang bunyinya, enam kewenangan pemerintah pusat, selebihnya kewenangan Aceh. Saya memegang pada kewenangan selebihnya. Kemudian pasal sebelas ayat dua, Pemerintah pusat dalam menggunakan kewenangannya tidak boleh melemahkan kewenangan Aceh. Itu kan penegasan. Okay? Kemudian dalam pasal 269 ayat 1, disebutkan aturan umum berlaku di Aceh. Sejauh tidak diatur khusus dalam UPA. Okay? Berarti kan intisarinya e, intisarinya itu. Soal pertanyaan kenapa saya, saya setuju, saya lebih memperkuat kewenangan. Kedua, e, perpanjangan dana usus. Okay. Perpanjangan dana khusus karena saya memahami bahwa kan ke depan tahun-tahun ini lah honorer tidak ada lagi, ya kemudian HGU juga banyak yang yang berakhir, ya kan? ketiga ya banyak sekali persoalan-persoalan di daerah yang perlu biaya besar, ya kan? sedangkan e, kalau itu tidak ada lagi saya khawatir ini akan menjadi persoalan-persoalan baru terjadi pergeseran sosial yang yang akan merugikan pemerintah lah. Misalnya berakhirnya HGU, ini kan pasti ada pergesekan sosial nanti. Pergesekan sosial ini kan perlu biaya juga. Pemerintah dalam memenangani sesuatu kan juga perlu biaya dan itu sudah hukum, sudah hukum alam. Kemudian honorer berakhir, ini kan juga persoalan persoalan sosial, bagaimana mengantisipasi akibat-akibatnya. Eh? Kemudian juga dengan uh, dana osus yang menjadi hak kabupaten kota, ya kan kan, kan terjun bebas orang itu. Ada kabupaten-kabupaten yang justru menjerit dengan dengan uh, menurunnya persentase dana osus, apalagi kalau kalau tidak ada. Dan ini ini persoalan politik, bukan persoalan pribadi. Ini bukan persoalan personal, bukan persoalan saya dan persoalan Aminah. Ini persoalan komunal, persoalan masyarakat. Maka kami harus memikirkan persoalan secara makro, bukan secara mikro. Oke, okay, persoalan yang Anda sebut tadi sebagai apa? Secara makro, bukan miri, mikro ya, artinya hmm. mencakup seluruh uh, aspirasi masyarakat nih uh, hmm. Pak Muklis. Tapi uh, dengan kewenangan yang Anda sebut tadi mengatur, mengurus, misalnya pemerintahan di, mua, di semua sektor publik, tetapi juga ini uh, apa? Harus mengikuti kewenangan pemerintah pusat hmm. karena ada norma aturan. Dan syarat yang harus ditetapkan, artinya nggak juga dikatakan sebebas-bebasnya dong kita ngatur gitu loh. Jadi yang harusnya itu kan bukan direvisi tapi diimplementasikan, dipertegas pada implementasinya. Itulah tadi kan saya sebutkan ada juga yang keberatan, kok direvisi malah diimplementasi saja belum 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 belum, belum menyeluruh. Nah itu justru nah, kan? karena itu masyarakat muncul mempertanyakan apakah revisi ini kepentingan elit politik, kepentingan DPRK atau kepentingan tim timnya gitu, enggak? Kalau menurut saya, kalau menyangkut kepada kewenangan yang lebih kuat, itu kan kewenangan kita semua, ya? okay. Karena kayak gini, kalau saya bilang, pemerintah, ya, pemerintah memang orang yang mau merintah, ya kan? Sedangkan kita rakyat, saya ke rakyat juga, orang-orang yang diperintah, okay. ya kan, dan dipercayakan. Nah, berarti ya? persoalannya antara pemerintah dengan yang diperintah bukan persoalan undang-undang ini. Oke, okay, saya satu uh, saya sebutkan di sini kewenangan ya DPRA di dalam poin UUPA uh, nih yang dikontrakan nih Pak Muklis. Pada draf revisi UUPA juga terlihat kewenangan DPRA semakin berlebihan. Misalnya pasal 8 ayat 1 dan 2 kemudian pasal 24 ayat 2 bahkan pasal 25 ayat 1 disebutkan DPRA atau DPRK dalam menggunakan APBK maupun APBA tak perlu lagi mengacu kepada perundang-undangan tetapi cukup diadministrasikan oleh Sekwan. Nah, ini kan kalau misalnya dikaji dalam poin ini, ini kan akan istilahnya menguntungkan tim-tim DPRA kalau seandainya ber lebih berpotensi kepada korupsi. Yeah. Dan juga ada juga pasal-pasal yang memang tentang misalnya peta ya pada tahun 1956 yang dipertanyakan juga petanya tidak ada. Tetapi ini kan juga berkaitan tentang uh, draft-draft atau pasal-pasal yang ada di UPA nih Pak Muklis. Apakah tidak sejauh itu tim revisi melihat, meninjau uh, terkait tentang pasal? Karena kan ini ada resiko, ancaman, yeah. dan juga risk yang harus dihadapin sama masyarakat ke depan nih Pak Mukulis. Yeah. Oh, mungkin yang pertama saya akan uh, jelaskan saya tidak tahu persis tentang pasal pasal itu kan hmm. karena ya mungkin pada saat itu saya tidak hadir kan tapi saya sependapat dengan uh, dengan pasal itu. Kenapa saya sependapat? Itu sejalan dengan pasal 7 ayat 1. 6 kewenangan pemerintah pusat selebihnya kewenangan Aceh. Itu kan termasuk yang kewenangan selebihnya. Kewenangan Aceh itu, itu kan persoalan Uh, ya bagaimana mengelola Aceh sendiri. Saya begini, gimana mau mengelola Aceh kalau anggaran kita tidak tidak diberi kewenangan. Tapi apakah setelah direvisi akan memberikan kewenangan juga seberapa optimis seperti itu pertanyaannya? Enggak ya. Itulah kalau menurut hemat saya kan karena gini pun yang diminta ke, ke, ke kita ini kan draft, kemudian draft revisi. Revisi juga kan juga bukan membongkar semua ya kan. Mungkin sisi-sisi tertentu. Eh. Uh, kalau ditanya uh, jaminan saya juga tidak berani menjamin. Maka dari itu saya juga sebenarnya kalau di awal-awal itu uh, meminta komitmen dulu, ya. komitmen jangan memperlemah kewenangan Aceh. Kemudian uh, ya uh, mau membantu lah termasuk misalnya memperpanjang atau menambah dana osu seperti yang yang minta bukan tadi. Memperpanjang dana osu apakah dengan harus merevisi? Ya harus. Kenapa tidak uh, melihat dari uh, apa Papua? Enggak. Mereka kan uh, memperpanjang usul tapi tidak merubah revisi itu. Kalau menurut saya, hmm. kalau menurut saya justru di undang-undanglah lebih kuat. Perpres itu kan uh, apa namanya? Dia kalau istilah hukum ada uh, kebijakan, ada, uh, ke, ada 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 undang-undang. Itu kan perpres itu, impres itu kan kebijakan pemerintah, kebijakan rejim. Ya. Tapi kalau undang-undang, itu wajib dijalankan oleh setiap rejim. Nah, begitu deh. Undang-undang wajib dijalankan setiap uh, uh, rejim. Tadi Anda merevisi ini adalah Anda katakan, oke okay, ini kepentingan adalah bersifat makro, ya. dan nanti ini akan dimasukkan ke prolegnas ya, ya. 2023 ini ya. ya. Nah, nah, apakah misalnya kita dengan 13 anggota DPR di uh, pusat, Kemudian ada 500 ini pasal yang direvisi ini tidak diubah sama sekali sama tim pusat atau memang kepada dasarnya seperti itu. Ini enggak, kan kita enggak tahu. Saya juga tidak ini. berani jamin, tapi saya sependapat dengan uh, aspirasi yang berkembang meminta komitmen. Karena gini, suka tidak suka, undang-undang itu kan gawinya pemerintah pusat. Uh, antara presiden dengan DPR RI ya, maka komitmen orang itu yang harus diminta dulu. Uh, apakah ada komitmen tidak akan memperlemah karena kan kekhawatiran-kekhawatiran uh, ini juga sangat banyak. Okay? Mengingat rejim sekarang kan sangat kuat. Jangankan UPA, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Papua, Undang-Undang Omnibuslu yang terakhir ini juga Undang-Undang apa itu tentang juga lolos lah. Okay? Kemudian di lain pihak, saya sebagai politisi ya juga tahu bahwa rejim ini juga didukung oleh tujuh fraksi di sembilan praksi yang ada di DPR RI maka tidak heran kalau hitam putihnya ya, kan? uh, ya akan didengar lah oke okay, Anda optimis karena 7 dibandingkan 9 itu mendukung tentang revisi UPR karena Anda melihat rezim sekarang tapi kan nanti rezim bisa berubah apalagi menjelang enggak pilih. ini 2, 2, 2023 kan masih rezim ini artinya Anda optimis maksudnya di rentan waktu itu revisi ini tuntas di ACC <tik> Enggak, memang komitmen orang ini tahun 2022, 2023. Kalau seandainya gagal seperti apa? Kalau seandainya Enggak, gagal itu ditolak. Ka, atau? Kalau ditolak ber berarti pro prolegnasnya harus diroba. Ini kan udah masuk prolegnas. Iya. Masuk prolegnas dia harus tuntas. Kalau tidak tuntas berarti prolegnas itu yang harus diroba. Artinya kemarin setelah sosialisasi ke 23 kabupaten kota, hmm. draft itu ya? Di resipisi, sekarang udah di pusat? Nah, Enggak, hasil e, sosialisasi ke, 23. ke Kabupaten Kota, ke, ke, kemarin itu kan ada harapan e, antara DPR, Pemda kemudian Lembaga Wali Nagro, dan e, Universitas Siakwala ya mungkin nah, keterlibatan orang ini, sebagaimana saya sebutkan tadi kalau dpr karena pasal di di UPA tentu mewajibkan konsultasi dan pertimbangan berdengar dengan pemda mungkin itu urusan pemerintahan ya kan? tentang kewenangan itu yang menjalankan kan mereka ya kan? kemudian lembaga wali mereka mungkin yang berseteru dulu ya kan? kemudian USK mungkin aspek yuridisnya karena Jadi, yang 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 dilibatkan atau? ini kan orang-orang hukum kan. Iya, draft uh, finalisasinya berarti kapan sudah selesai? Ini ini lagi, ini sudah dibentuk tim kecil, saya tidak termasuk tim kecil itu. Ada berapa tim sih sebenarnya di uh, perubahan revisi ini kan ada uh, siapa Nggak, yang dilibatkan tadi yang tadi yang yang, yang mintanya akan uh, tim dari DPRA. Okay. Uh, kalau tim dari Pemda, saya dengar sudah siap bulan 8 tahun yang lalu. K biasa tuh karena kan uh, pemerintah kan sistem komando dia. Kalau 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 di kan mendengar Waktu yang diberikan ini uh, Pak Muklis Anda sebagai tim revisi, apakah memang sudah cukup untuk pembahasan soal revisi dari 40 bab sampai 230 pasal ini dengan waktu yang diberikan seperti itu. Apakah tidak terkesan ini seolah-olah DPRA ataupun timnya sangat tergesa-gesa untuk merevisi UPE tanpa ada pembahasan lebih dalam? Kalau menurut saya tidak. Tim ini sudah dibentuk tahun 2021. Saya masuk tim. Oke, berarti tim, sudah tiga tahun berjalan ya? Tim pertama, ya. 2021, 2022, dua tim. 2023 ini dengan pimpinan baru, ya. Kemudian DPR, waktu bulan dengan tim DPR saya juga ikut. Minta waktu DPR April tahun ini. Memang ini sudah sudah agak lewat, ya. Mungkin dipacu ini ini kan kerja mereka ini siang malam eh untuk eh, mengejar limit waktu itu karena diminta April ini kan masa persidangan ketigaan nah. eh. Oke, artinya ada rentan waktu yang diberikan kepada tim revisi. Ada, ada, ada. ada. Dan semua draft yang sudah direvisi itu di, eh, apa, dibaca oleh DPRA dan dipertimbangkan kembali poin-poin mana yang bisa diceklik, poin ya, mana ya. yang tidak seperti itu. Atau memang tim DPRA ini juga menjadi pertanyaan, juga membahas masalah itu? Enggak. E, pertama, e, kita sudah sepakat tadi membahas tentang e, penguatan kewenangan dan kendala-kendalanya. Kemudian, e, selai, selain dan selebihnya itu tetap seperti biasa. ya. Kemudian, waktu RDPU ke lapangan, i, 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 itu kan kayak RDPU juga, karena yang hadir kan DPR. kan banyak masuk, banyak masuk, cuman kemudian kita inventarisir apakah ini termasuk yang akan kita revisi, karena ini kan menyangkut kewenangan. Karena kan, persoalan hari ini Aceh dengan Jakarta kan persoalan kewenangan, persoalan tidak diberinya kewenangan hutan, tidak diberinya kewenangan tanah. Kan? Kami yang menganggap itu prioritas. Kalau hal-hal yang bersifat desa, batas, masa jabatan, kemudian... Dan i, i, juga ada beberapa poin yang dihilangkan, misalnya kayak uh, apa Tuhapu, Tuhapu, Wali nongkrong benar nggak sih dalam... Nggak, itu? itu, itulah, itu itu ditampung. Tapi setelah kami Sir ke Banda Aceh, itu persoalan internal. Persoalan yang kewenangan yang telah diberikan berdasarkan pasal 7 tadi. 6 kewenangan pusat, selebihnya kewenangan Aceh. Ini kan kewenangan Aceh ini. Yang mau dibuat bagaimana ini bisa diatur dalam kebijakan, seperti yang Mimin sebut tadi, IMPRES. Ini kan bisa dengan pergu, bisa dengan kanun. Oke, okay? okay, tapi kan proses perjalanan revisi ini tidak mudah uh, di daerah dan juga tidak mudah untuk diusulkan di pusat. Sekalipun, uh, saya bilang tadi berba berbanding terbalik. 13 dengan 500 anggota dewan di sana seperti nah, itu. Nah, itulah komitmen mereka. Mereka sudah mengatakan komitmen yeah, itu. ya komitmen udah disampaikan dan dan saya dengar malah sayalah yang paling keras ngomong. Karena apa? Saya dulu kan ke ketua komisi A. Kemudian tahu bagaimana lalu lintas perdamaian ini. Saya bilang saya sebagai orang hukum, saya sebagai pengacara malu dengan dengan perjanjian damai ini. Perjanjian damai Aceh dengan Jakarta itu simpul kali. simpulnya begini. 6 kewenangan Jakarta selebihnya ya kasih ke Aceh Enam kewenangan Jakarta itu apa? Ada tuh hmm. dalam pasal tujuh ada Coba nanti dilihat, saya juga kurang Kurang hafal tuh Saya tentang keamanan luar negeri Tentang moneter ya, Tentang fiskal Begitu-begitulah Oke, tapi selebihnya diatur sama pemerintah Aceh sendiri Selebihnya Dia, uh, bu, bu berarti di luar itu kan kewenangan Aceh kewenangan ta, tapi kan juga bertentangan misalnya kalau seandainya revisi ini menguntungkan rakyat seperti anda bilang tadi revisinya menguntungkan rakyat apakah dengan jaminan misalnya setelah undang-undang uh, pemerintah Aceh ini direvisi nanti tidak ada resiko-resiko yang dimunculkan untuk merugikan teks hasil UUPA dan juga masyarakat itu yang maksudnya Itulah, saya yang ditakutkan saya tidak masyarakat. berani jamin itu maka dari itu saya sependapat bahwa elit-elit Aceh meminta komitmen dulu udah uji publik enggak draftnya udah draft, enggak orang ini orang ini memahami RDPU dengan kabupaten kota itu kan juga uji publik karena apa kan yang berhubungan dengan UPA kan juga banyak di daerah-daerah daerah. ada DPRD-nya, ada kecinya, Stakeholdernya banyak juga, uh, uh, kalau tidak berlebihan kan. Saya, saya tidak akan mengkhianati kawan-kawan uh, apa civil society ini karena saya berasal dari, dari situ juga. Waktu saya pergi ke daerah ada pemuda ada LSM ada perempuan ada semua ada. Tapi kalau di Aceh kalau di Banda Aceh juga pernah dilakukan, tapi ternyata kan mandek, mandek waktu undang orang banyak-banyak ternyata tidak bergeser tidak di, maksudnya gini kalau pasal di muka dimah sudah sudah berdengkar ya, pada saat itu mungkin kawan-kawan belum menemukan formula yang depan untuk uh, menghandle persoalan-persoalan besar seperti ini oke okay, karena ada uh, juga statement dari masyarakat ya mewakili masyarakat nih pak Muklis uh, enak aja nih dia revisi UUPA-nya apa mereka tidak melihat pengorbanan apa memperjuangkan UUPA itu bertumpah darah seperti itu dari sebelumnya. Tapi direvisi dengan melibatkan beberapa stakeholder, tidak mempertimbangkan resiko-resikonya seperti itu. Nah itu apa yang harus Anda jawab? Pertama ini kan gawi pemerintah pusat. Ya kan? Kan yang diminta ke, ke DPR kan cuma draft revisi. Ya kan? Draft revisi cuma karena ada komitmen, ada ada komitmen mendengar suara rakyat Aceh, memperkuat kewenangan, dan tidak akan mengganggu yang 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 lain. Oke. Okay. Maksud Anda pemerintah pusat di sini siapa? Apakah DPR RI dan pemerintah pusat. Oke. Karena kan DPR RI kan ada dari ya, Aceh ya. mewakili dari Aceh. Enggak, Banleg. Banleg kan ini kan urusan banleg nih. Um. Secara teknis ini kan urusan badan legislasi. E, e, kalau pemerintah pusat itu saya tidak tidak termasuk tim itu. Itu di Wali Mahmud yang 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 datang elit elit lain lah. Tapi kalau DPR RI itu DPRa, gitu ya, dan saya juga ikut. Oke, jadi tujuannya hanya satu memperpanjang dana otsus atau mempertambah, Berbeda ya? Kalau misalnya dulu 5 persen, kalau saya kan bisa bisa ee, mengkualifikasikan kalau DPR RI me, penyesuaian dengan beberapa keputusan MK, hmm. kalau Pemda itu memperpanjang dana otsus kalau DPR cenderung memperkuat kewenangan ya kan kalau eh, PA, lembaga wali Nanggro dan eh, dan komponen-komponennya termasuk apa jasa muda sedang itu cenderung kepada penyesuaian dengan dengan MoU ya kan ya, karena kan eh, sebenarnya sebenarnya nih sudah lahirnya UBA kan ada juga suara-suara miring suara-suara kontra ternyata MOU apa UPA itu tidak sesuai dengan MOU. Eh, kemudian juga ada juga suara-suara uh, plus lah suara-suara ka kaum kanan ini mm -hmm. UPA itu justru tidak merealisir apa yang sudah di, sudah dijanjikan dalam dalam apa dalam UPA, ya kan? Berarti ada dua hal, pertama tidak sesuai dengan komitmen damai, kedua UUPA itu sendiri tidak terrealisir seluruhnya. Tapi kan kita ada kanun. Dia bisa diturunkan ke kanun. Enggak. Apanya yang harus kita turunkan? Ya, kalau misalnya, kewenangan tidak diberikan. Kewenangan berarti intinya gini ya pemirsa PTM, kalau misalnya kita simak dari Pak penjelasan Pak Muklis tadi adalah tujuan revisi ini adalah yang pertama mempertegas kewenangan diberikan penuh hak penuh kepada pemerintah Aceh dalam mengelola apapun terutama kewenangan misalnya mengelola investasi dan lain-lain sebagainya ya, ya sumber daya Ataupun yang lain sebagainya, tapi apakah kewenangan itu e, yang diberikan di revisi itu di dalam draft yang e, tim revisi rubah itu nanti tidak akan melibatkan, atau, atau seperti ini saya ilustrasikan, nih, Pak Mukles. Mungkin e, biar masyarakat juga pasti e, tahu, misalnya gini: ini anak, misalnya, ini kan Achen ya, seorang anak, misalnya kan dikasih mandiri, nih ya, kan, b biar mandiri atau perlu diawasi lagi, nih, sama orang tuanya, atau bisa. Orang tuanya misalnya ini nggak boleh, ini nggak boleh seperti itu, atau seperti itu apa? di 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 diawasi boleh, karena antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kan memang ada hubungan. Tapi pengawasan itu harus bersifat uh, persuasif lah. Jangan jangan uh, sesuatu yang telah diberikan ini kalau bisa saya ilustrasikan juga bisa nih. Nah, coba anda ilustrasikan biar masyarakat cerdas juga nih. Ayah dengan anak, uh -uh. Nah, kan? ayah dengan anak kan ayah juga berhak memberikan rumah kepada anaknya. Ya. Tapi tentang kamar bagaimana, jendela di mana, ruang tamu di mana, wc di mana itu biar urusan anak lah, jangan urusan orang tua lagi. Kadang orang tua lebih maju, oh wc harus di depan, padahal anaknya lah, udah ancir-ancir mau di belakang. Eh. Kalau menurut saya uh, komitmen ini, faraid ini, ya pemberian ini kan itu harus sesuai dengan Komitmen harus sesuai dengan kemauan ya. Kemauan masyarakat Aceh, atau ya. kemauan DPR. Ya, suka tidak suka, suka tidak suka, DPR itu kan representasi pelayanan Aceh. Ya, kah? suka tidak suka. Ya, soal ada suara-suara berbeda, sah-sah saja. Ya, ya. Saya juga uh, merasakan itu pernah di dewan, pernah di, di luar dewan, pernah merasakan me, perbedaan-perbedaan itu. Oke, okay, karena uh, dari Pemm sebelumnya ya kita pernah wawancara Pangdam juga ini terkait uh, dia kontra terkait uh, revisi UPI ini karena memang lebih mempertegas implementasi dan merevisi ataupun mengesahkan uh, revisi ini tidak semudah yang dibayangkan oleh tim DPRA seperti itu atau tim revisi. Itu Ma maka itu sudah terjawab tadi kan dari mendapat komitmen, kemudian ada pro dan kontra mendapat komitmen kan sudah terjawab. Pendapat, uh... Tapi kan nggak enggak sedikit juga nih pengeluaran anggaran untuk revisi ini pak Mulyas? Nggak, ini kan uh, antisipasi karena pengalaman dulu waktu membuat UPA kan juga mengeluarkan banyak uang, eh, mengantisipasi karena kan yang namanya advokasi kan perlu biaya-biaya, perlu rapat-rapat, perlu... Oke, itu ya. kalau itu kita lihat secara teknisnya, oke, okay. yeah. tapi kan ambisi itu harus disesuaikan dengan target. Kalau misalnya Bapak tadi menjelas, men, mengatakan bahwa tidak ada menjamin, misalnya tidak ada resiko, tidak ada menjamin uh, apapun untuk air Raja, otomatis ini kan seperti si nih Pak Muklis, artinya berbuat tetapi tidak menghasilkan, ya yeah. untuk apa? Kalau kita anggaran sudah disediakan tetapi tidak menghasilkan produk untuk rakyat kan seperti itu. Memang politik, memang politik demikian. Artinya berarti benar. Revisi UPA, mimpi rakyat Aceh, kandas di tangan DPR Aceh. Berarti kan ini kepentingan oleh DPR Enggak, gak. kalau memang rakyat keberatan, ya, ya i, ini bisa di itu juga, bisa bisa di, apa, disuarakan, jangan. ya Jangan revisi. Oke. Okay. Kenapa? Karena pasal 269 ayat 3 itu mewajibkan revisi UPA Tuh, kalau ada rencana revisi UPA harus Berdasarkan pertimbangan dan uh, konsultasi dengan dengan DPRA. Kan saya kira datangnya Amiram ke ada bilang berdasarkan input yang yang kami dapat di lapangan, ini jangan di Meskipun sudah dilakukan beberapa tim mahasiswa ya. Iya, iya, iya. dari itu saya lihat uh, pro dan kontra ini ya kan. Ini juga ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi. Miskomunikasinya di mana nih, Pak Mkhles? Enggak, kalau memang istilah tertutup, saya tidak sependapat tertutup, karena saya mendapat informasi di DPR, DPR juga ada membuka email untuk mengirimkan aspirasinya. Tetapi aspirasi itu dalam tanda kutip itu harus memperkuat kewenangan, ya kan? Selain dan selebihnya tetap, ya kan? Kenapa selain dan selebihnya? Saya sependapat apa dengan Bang Parhan? Bang Parhan juga termasuk tim ini, kan? E, MOU itu itu sejarah, revisi ini juga sejarah. Kalau ada pasal-pasal lain. Ya biar di biar diselesaikan oleh anak-anak kita, oleh 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 cucu-cucu kita nanti, dan itu juga merupakan sejarah. Ya, kan? Kalau kita berharap banyak dengan ini sekali jalan tuntas, ya persoalan politik memang jarang-jarang seperti itu. Oke, karena gini beberapa statement juga muncul uh, di tengah masyarakat kita, bang Muklis, karena um, ini kan. Mau nggak mau, suka nggak suka, seperti Anda sebutkan tadi, DPR adalah representasi dari masyarakat seperti itu, yeah. dan itu hak progresif Misalnya, uh, finalisasi DPR juga yang akan memperjuangkan itu, karena memang mewakili hak suara-suara rakyat. Tapi kan terkesan ini uh, Bang Mukulis, karena kan dari Amanah UU PA sendiri, ya, pemirsa. PTM kita tahu bahwa UU itu diamanahkan misalnya kepada eksekutif dan juga legislatifnya untuk mensejahterakan Aceh kemudian uh, semua hal. Tapi kan pada kenyataannya 15 tahun ya. Kemudian dana usus 2% sebelumnya juga tidak bisa mensejahterakan Aceh apalagi dengan revisi ini yang harus diperjuangkan seperti itu. Apalagi yang harus diperjuangkan Itulah, di DPRA gitu. Itu yang 15 tahun itu implementatif kan. Ini harus dibedakan antara undang-undang dengan implementatif, kan. Kalau implementatif, eh, saya juga sependapat dengan meminat tidak menyelesaikan masalah, karena kan sebenarnya dana osus itu tidak ada dalam MOU. Yang salahnya dana osusnya, dana nggak salah. Proses pengelolaan anggaran dana osusnya itu yang salah, benar nggak? Ya betul betul. Ini saya ingin jelaskan dana osus itu tidak ada dalam apa dalam MOU. tidak ada dalam legislasi. Kan? Hmm. E, muncul karena ya keinginan orang ini, keinginan orang kawan-kawan dari Aceh bahwa pada saat itu menyampaikan bahwa ternyata damai itu juga uh, har, harus dihandle dengan de, dengan biaya. Karena korban-korban ini kan juga uh, ya banyak terhandle dengan biaya. Misalnya ada rumah terbakar, ada anak yatim ada ada janda. Itu kan perlu biaya-biaya eh? Maka uh, sesudah berkomunikasi dengan Jika, apa, -apa ada saat itu, pada so, itu wakil presiden ya dan tim dalam hal ini dia ketua tim kan? Maka muncullah dana otsus. Maka dana otsus itu diatur dalam pasal-pasal terakhir ya. Masa dana otsus diatur dalam pasal-pasal terakhir? Kalau rakyat Aceh hari ini tahu tentang itu, kan? pasti dana-dana otsus itu kan diatur dari awal. Kewenangannya, apa-apa kan di awal itu. Ya kan? Kok dananya, kok, kok di ujung? Memang tidak ada tuh. Tidak ada dana tuh. Tapi ternyata ada aspirasi yang berkembang, ya kami ini kan juga perlu didirect ya pendiriknya itu adalah biaya. Nah, maka lahirlah biaya itu. Dada, pada tahap awal tidak ada tuh. Otsus itu nggak ada Nggak ada. Ditaruh di pasal paling ujung. Paling ujung pasal 179, sampai pasal 17 183. Lima pasal, tapi ayatnya banyak-banyak tuh. Kenapa? Itulah untuk mengakomodir aspirasi itu kalau begitu tidak uh, tidak perlu ada di OPA tapi uh, misalnya pro program kerja DPRA program kerja uh, apa anggaran di di Aceh itu kan bukan hanya di dari UUPA, dari APBA, ya. tapi juga ada APBN. Bisa dong kita alihkan gak? dari sana minta, misalnya bisa, bisa. bisa lebih. Kenapa nggak ide di situ? Apakah di situ kegagalan diplomasi legislatif sendiri? Itulah persoalan hari ini. Kalau menurut saya sebenarnya dana-dana yang selama ini dipergunakan, mengambil dana OSU seperti membangun jalan-jalan, me multius, hmm. entah apa-apa, beli kapal Aceh hebat, gitu kan. Kenapa nggak itu di, di handle oleh, oleh DPR RI? meminta dana-dana APBN, -dana kok kok menggunakan dana osus? Nah itu pertanyaannya, makanya e, e, artinya kepentingan elit politik juga kan revisi ini? Ya elit politik itu kan yang pilih raya juga. Eh, anda menyetujuinya? Ya. Oke. Ya, ya. <laughs> <laughs> anda <laughs> poinnya Anda menyetujuinya e. ini adalah juga poin daripada e, kesalahan atau kegagalan e, legislatif dan eksekutif Asia juga dalam me, apa, mengimplementasikan UPA. Ya betul. -betul. Kegagalan semua kita nih RPC kan. Ini perjuangan terakhir, Pak Mukris? Oh, uh, kalau menurut saya enggak. Itu melihat begini, yang namanya revisi itu kan merubah sesuatu dalam eh uh, presentasi tertentu, eh Kalau menurut undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang nomor 12 tahun 2011, hmm. itu jelas bahwa yang masuk revisi di bawah 50%. Hmm. Kalau di atas 50% itu sudah sudah 30 merubah. 30% enggak? Enggak, okay. yang, yang yang tidak boleh melebihi 50%. Ya, kalau lebih 50% persen sering dicabut undang-undang dia di, di, dicabut. Dia biasanya di bawah itu antara apa 40 30 20 itu tergantung kepada orang itu. Ya, kan? Karena kalau di atas itu sudah oh, udah berubah ya. udah berubah dari itu pada saat uh, yang Mimin cerita tadi ada pasal-pasal yang dirubah tentang tentang majelis adat tentang hmm. apa apa itu itu saya pernah berkomentar tentang dan itu. ada yang dihilangkan juga ya enggak itulah saya ada berkomentar pertama ini persoalan internal persoalan uh, di antara kita kemudian ini salah salah nanti melebihi melebihi persentase revisi okay. ya, dan mungkin saja apa yang disampaikan tadi ya kan Uh, bukan justru lebih baik. Tapi kan gagalnya paham lagi ketika kita melihat uh, jika revisi ini adalah memperkuat kewenangan Aceh, misalnya seperti itu. Kita tahu UPA itu adalah sifatnya lex like spesialis, degorate lex like generalis ya. Ya, ya. Artinya uh, apa? ada kekhususan, tapi kan itu nanti akan berbantah-bantah nggak sih? Atau kontroversi dengan peraturan presiden, peraturan apa seperti itu ada nggak sih nanti kedepannya? Nggak sebenarnya konsekuensi MOU itu adalah pembagian kekuasaan dan prerogatif kewenangan. Oke, okay, pembagian kekuasaan dan prerogatif. Ya yeah, kan. Soal soal berbenturan pasti berbenturan. Pembenturan itu kerap sekali. Nah, itulah pasti. Kenapa? Karena Indonesia menganut sistem negara kesatuan, dia harus seragam. Sedangkan uh, pembagian kekuasaan ini kan tidak dikenal dalam dalam negara kesatuan. Dari itu, Otsus itu sebenarnya tidak ada dalam negara kesatuan. Ini kan karena, ya, karena perseteruan, karena peperangan GAM dengan RI saja. Nah, dikasih ya, dikasih ya, keistimewaan ya, itu. ya. Cuman, ya, ya. saya itu. sebagai rakyat Aceh, apa yang sudah diperjanjikan itu sebenarnya direalisasikan. Ini, ini bukan persoalan keberpihakan, bukan persoalan nasionalisme. Ini, ini persoalan komitmen. Saya juga orang Indonesia. Tapi saya lihat komitmen di sini tidak ada. Kalau orang Aceh saudara saya, saya orang Indonesia. Ya kan? Tapi apa yang sudah diperjanjikan itu harus direalisir. Karena kan manusia harganya kan di komitmen. itu kan MOU. Memorandum of Understanding saling mengerti bukan Memorandum of Agreement. Enggak enggak dia, dia dia gini kalau menurut saya misalnya ada sebuah tabrakan itu kan berawal dari komitmen misalnya saya harus memperbaiki kereta Amina, Amina harus memperbaiki harus harus mengobati saya begitu itu kan komitmen kemudian diatur dalam dalam perjanjian perjanjian perdamaian ya kan kalau menurut saya perjanjian perdamaian itu kan sudah menjadi hukum itu fakta sumserfanda namanya. Uh, apa yang sudah dijanjikan itu menjadi hukum bagi yang berjanji Ini ini ternyata upaya ini tidak menjadi hukum uh, Bukti tidak menjadi hukum uh, Indonesia tidak pernah merealisir kewenangan-kewenangan telah diberikan seperti, seperti misalnya kewenangan bandara, kewenangan pelabuhan laut, kewenangan tambang, kewenangan hutan Banyak sekali, malah uh, sekarang malu kita persoalan uh, 30-70 itu Padahal itu komitmen tapi ternyata di peraturan di bawahnya, di PP, di Perpres itu berubah, sikit-sikit berubah, berubah, berubah. Malah ada yang dicabut. Misalnya ke pilkada sudah sudah dicabut. Ya. Eh, banyak banyak hal yang yang sudah dicabut. Ya, eh, ke surat-surat eh, Menteri ESDM kemarin juga mencabut izin, -izin tambang dulu. Ya, kan? Kalau kalau menurut saya ini melanggar komitmen, melanggar undang-undang. Yang ya. melanggar itu pusat. Ya pusat. Terus kan 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 tidak mungkin uh, uh, Aceh yang melanggar karena ini kan pendilgasi yang kewenangan. Oke, okay. artinya intinya Pak Muklis dengan Anda jelaskan tadi revisi ini nanti kedepannya menguntungkan rakyat Aceh ya, bukan merugikan karena Anda bilang tadi lebih kepada fokus kewenangan yang diberikan. Itulah berusaha anda. berusaha memperkuat kewenangan Aceh. Pertanyaannya mungkin nggak sih pusat akan memberikan kewenangan itu lebih? Nah itu nggak, ini kan komitmen dulu. Ya, kan? ya maka dari itu. Lah, komitmen kan bisa dilanggar. Kalau sebelumnya komitmen, sekarang kan komitmen juga. <laughs> ya enggak sih, Pak Menteri atau saya yang salah memahami ma ini. Sebenarnya? Enggak, G gini, itulah. Kenapa saya bilang tadi, saya ilustrasikan tentang uh, kecelakaan, mm -hmm. tabrak. Itulah. Kalau orang yang tidak menjalankan apa yang ditulis itu, beya fakta unsur fanda itu. Kalau istilah hukumnya fakta unsur fanda, eh, berarti. Ya komitmen apa uh, harga diri manusia ya, itu itulah. Kenapa kita hari ini tidak dihargai sebagai bangsa di luar? Mungkin karena komitmen ini kita tidak dihargai di Eropa, rupiah tidak laku. Ya, kan? kalau kita ke Eropa itu uang rupiah harus kita tukar dengan dolar dulu, dolar baru tukar dengan uang uang mm. di negara itu. Kalau menurut saya berilah kedaulatan untuk rakyat Aceh untuk meng mengelola dirinya sendiri. Kemudian uh, hargailah martabat Indonesia yang sudah menjadi bangsa. Oke, okay, kalau Anda sebutkan apa memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat Aceh itu bukan lagi MoU nih Pak, mungkin tetapi memang sudah freedom. Enggak, enggak bukan. <laughs> ini bukan mungkin. persoalan kemerdekaan. Okay. Ya kan? Ini komitmen pasal 7 ayat 1 UUPA. Yang buat undang-undang itu Pemerintah Republik Indonesia, bukan orang Aceh. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya? Baik Pak Muklis uh, karena waktu kita juga sangat terbatas ini sungguh sebenarnya hangat ya berbicara tentang revisi UPA ini Pak Muklis karena waktu kita sangat terbatas tapi intinya sudah dapat pemirsa yang di rumah artinya uh, Pak Muklis dari tim revisi uh, sudah menjelaskan mempertegas bahwa revisi UPA itu adalah mem memperluas lagi kewenangan Aceh untuk e, merebut apapun yang ingin diperjuangkan untuk rakyat Aceh. Seperti itu Pak ya intinya ya? Ya sesuai dengan komitmen, bukan merebut. Kalau merebut biasa e, mencari lain. Artinya ya. kalau komitmen itu juga kita e, ibaratkan si Malakama juga, nggak mungkin pemerintah pusat atau seorang ayah memberikan anak, tapi dia juga nggak menguntungkan seperti itu. Atau otomatis pemerintah juga harus dapat keuntungan berapa persen dari? Ada, ada. Enam kewenangan itu sangat luas. Misalnya kewenangan mata uang tuh fiskal, kewenangan pertahanan luar negeri kan aceh ini kan e, kalau istilah kasarnya ini keadaan kan Be, jangan coba-coba serang aceh. Okay. Aceh Indonesia, aceh itu kan Indonesia. <laughs> 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 Oke okay, Pak Muklis, mungkin sebagai closing statement nih Silahkan sampaikan kepada pemirsa uh, PTM yang di rumah, terutama mungkin untuk yang kontra nih Pak mm. uh, Muklis, dicerdaskan dulu nih untuk nah. yang kontra. Nah, kalau menurut hemat saya, persoalan revisi ini kan persoalan memperkuat kewenangan. Saya tidak menyatakan pers penyesuaian dengan MOU karena saya bukan tidak memperjuangkan itu. Saya memperjuangkan kewenangan selama ini yang tidak diberikan itu harus direalisir. Persoalan hari ini kan pemerintah pusat tidak merealisir kewenangannya yang telah dijanjikan dalam UPA pasal 7 ayat 1, pasal 11 ayat 2 dan pasal 269 ayat 1. Itu jelas, yang berjanji itu bukan pemerintah Aceh. Yang berjanji itu adalah eksekutif pusat, legislatif pusat, ya okay? Undang-undang itu kan ciptaan presiden dengan dengan DPR RI. Usaha rejim berubah yang 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 bertindak itu kan kepala negara. Maunya ini kan direalisir. Uh, kalau pendapat Pangdam itu uh, yang kemarin itu, Safnil itu itu juga termasuk ke dalam pendapat yang, yang berbeda, itu disampaikan oleh mualim di setiap kesempatan ya kan? kok, kok direpisi, di di diimplementasi di aja belum suara-suara uh, itu ada kalau ingin mencari kesalahan, itu bukan kesalahan orang Aceh itu kesalahan Jakarta tidak diimplementasikan di, di saya saya malah di setiap kesempatan saya, saya sampaikan kalau kewenangan itu diberikan dak baby danau yuli. Misalnya kewenangan laut, itu ikan-ikan laut itu tidak boleh diambil lagi, harus dikembalikan ke Aceh. Misalnya kewenangan bandara, pelabuhan uh, udara itu kewenangan hutan, kewenangan tanah. Tanah dengan sertifikat aja udah udah lebih. Wah. Kalau menurut saya itu memperkuat kewenangan. Oh soal ada perbedaan itu sah-sah saja. Oke, ya, baik. baik Pak Mungkin, terima, terima kasih, kasih. atas khusus statementnya. Baik pemeriksa PTM, uh, menarik sekali sebenarnya diskusi uh, tentang revisi UPA ini uh, karena waktu kita sangat terbatas. Silahkan nanti tonton terus podcast PTM di setiap hari Senin dan Kamis. Pukul 10 pagi, dan jangan lupa uh, tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Uh, saya mewakili dari kru PT mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa tonton terus podcast kita, like, share, and subscribe juga. Uh, saya Siti Aminah. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.